Oke, sekarang hari ini hari Sabtu, kita akan melakukan perjalanan, kita akan ke Tegal hari Sabtu ini. Gimana kondisi perjalanannya nanti? Apakah ada kemacetan atau lancar? Kita lihat aja ya. Mesin mobil kita panasin dulu ya. Oke, sekarang pukul 9 kira-kira. Bentar lagi deh, kita lagi siap-siap untuk melakukan perjalanan pada hari Sabtu ini. Ikuti terus perjalanan kami ya. Subang mungkin ya, tadi lupa kilometer berapa, kita teh manis dulu dan makan-makan sedikit. Tadi ada kesendatan di Tol Cikampek tuh, yang sebelum percabangan ke Bandung, jadi lumayan ada sekitar 45 menit tuh terhambat di situ. Dan kita juga berangkat kesiangan, jadi kita agak udah siang banget di sini. Oke, ikuti terus perjalanan kami. Oke, kita sudah sampai di villanya. Kita review ya. Villanya sederhana tapi bagus dan komplit. Di sini ada extra bed, ada 3 extra bed ya. Lalu ada meja minum teh, ada dapur di situ, bisa masak di situ, ada kompor, peralatan masak. Ada aqua galon, ada meja makan. Di sini nggak ada itu kulkas kayaknya ya. Kita lihat kamar di sini.
bete di atas dan di situ ada WC-nya. Terlihat. Oke. Lalu kita cek lagi kamar satu lagi ya. Nah, bete tapi di bawah. Kamar satu lagi ruangannya nggak begitu gede. Dan kita cek toilet tengahnya ya. Ini dia seperti ini. Sederhana tapi bersih ya, seperti rumahan gitu. Oke, kita cek, dan yang spesial itu ada kolam renang air hangat buat berjemur, buat berendam di luar, private. Wah. Nah, suasana paginya agak sedikit mendung ya, gunungnya nggak kelihatan, tapi udaranya segar banget dan sejuk banget. Ini ya villanya. Ada kondisi saat siang. Iya, Pak. Khas ya. Kita saatnya check out, kita hanya nginap satu malam saja, jadi ini adalah liburan singkat di Gucci. Nah, ini dia villa kita nih tadi malam, jadi kita siap-siap dulu buat check out dan mungkin jalan-jalan mampir-mampir di selama perjalanan pulang. Oke, sampai jumpa. Oke, guys, sekarang kita saat ya check out. Kita hanya menginap satu malam saja di villa ini nih. Villanya bagus lumayan, tapi agak seperti bangunan tua ya. Yang spesialnya di sini ada tempat berendam atau kolam renang kecil, private, dan airnya tuh hangat, enak banget buat berendam tadi malam dan pagi tadi ya. Oke, kita sekarang jalan pulang menuju Jakarta. Mungkin kita akan mampir-mampir di perjalanan pulang ya. Ikuti terus ya perjalanan kami. Oke, guys, kita lagi makan di Sate Kambing Budaya Cempaka di Jalan Selawi menuju Tegal ya, sebelum tol Trans Jawa. Kita makan siang dulu di sini. Ini di belakangnya seru banget. Di belakang restorannya itu ada outdoornya seperti ini dan anak-anak bisa main.